Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kali ini adalah perjalanan pulang dari Perigi dan kami memutuskan untuk lewat tembusan jalan yang mengarah ke Jalan Jelupang Raya, Tangerang Selatan. Baik, selamat menyimak. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Iya. Mana lama itu? Tahu, keluaran itu kali. Soalnya nih kayak sepeda gilas kan belum bis. Dia bisa bikin dudukan bis. Yang kayak gitu tadi. Dia mau workshop kayak gitu tuh. Jago orang. Kayak pengen tempat dudukan botol lah jadi tiga bisa aja. Cuman saya juga mikir kok bisa nggak ngaruh. Apa ya? Cuma tangki kayak gitu tuh. Udah tau setelahnya. Udah terkenal sih tuh. Petang. Petang. Bisok petang. Kanan, kiri kanan. Kanan. Ini mau Bang Arifin mau nge-explore. Kok nge-explore? Kita dikasih tau. Oke. Ente bang, kalau dari Cimone masih jauh sih bang? Kalau ini? Deket sih. Emang itu di mana? Di Perum. Oh, Perum. Mm-hmm. Itu siapa nih di Perum satu deh kayaknya? Masa? Saya di Perum 1 juga, di jalan apa dia? Coba sih kasih tahu. Tahu kali orang istrinya suka ngajar tapi ini sih, tapi kaki. Oh. Saya lewat kunciran terus kalau berangkat. Kok ngambil kunciran mah? Iya. Dari Pasar Bengkok lurus. Ke kanan? Iya kanan, terus pertigaan kiri. Belok. Hah? Pertigaan? Iya. Kan, ya? Iya. Pertigaan yang dekat itu Superindo. Habis Superindo kan ada pertigaan. Hmm. Saya ngambil kiri. Tembus-tembusnya mana? Metos. Kalau lewat Cipono banyak lampu merahnya. Oh, ngambil itu kan lampunya. Mm-hmm. Ya itu pas ente naik apa ya? Tol kayak gini. Iya. Kan ke bawah, kan di situ turun tuh. Iya. Kalau mau ke Cipondo, ya itu turun masuk ke bawah kiri. Oh, kiri ya? Iya. Model banyak sawah gitu. Ntar ngelintas tuh di map, apa? Di mapsnya, lewat tengah danau. Iya, enak-enak. Saya dulu pernah lewat tengah danau, tapi naik motor. Lewat mana? Lewat tengah-tengah tadi? Tahu deh, habis dari Pako. Pinang apa mana ya? Iya. Habis dari kondangan. Pulang-pulangnya lewat situ.
Mana? Ini. Iya itu ke tanjakan di situ ada tanjakan. Pada ke situ tadi yang pada rombongan tadi kayaknya. Mau nyobain tanjakan.